Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Pak Opik, mau menjelaskan statistik. Kalau kita bicara statistik, ada istilah biasanya mean, mean ya, ini rata-rata. Rata-rata, ada yang namanya mean rata-rata, lalu ada yang namanya modus. Modus, ini adalah data yang sering keluar. Data yang sering keluar. Lalu ada namanya median. Median. Median ini apa? Median ini adalah data tengah. Data tengah. Data tengah sudah seperti Bapak jelaskan kemarin, itu sama artinya dengan Q2. Kuartil ya, kuartil 2. Lalu ada dinamakan dengan jangkauan data. Ada nanti namanya jangkauan data. Jangkauan data itu apa? Jarak antara data maksimal dan data minimal, atau data maksimum ke data minimum. Jarak data atau xmax ya biasanya. Kalau kemarin Pak Opik menulisnya xmax. X maksimal dikurangi dengan jarak X minimal. Nah, jarak dari X max dikurangi X min. Itu namanya jangkauan data. Lalu ada lagi yang dinamakan jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil ini adalah jarak dari kuartil 1 ke kuartil 3. Atau rumusnya biasanya ditulis Q3 dikurangi Q1. Lalu ada simpangan kuartil. Ada yang namakan simpangan kuartil. Simpangan kuartil ini adalah setengah dari jangkauan kuartil. Biasanya disingkat D di sini. Disingkat dengan QD. QD, simpangan kuartil. Itu sama dengan setengah Q3 dikurangi Q1. Ini jangkauan atau simpangan kuartil. Lalu yang terakhir ada rataan 3 kuartil. Rataan 3 kuartil. Apa rataan 3 kuartil ini? Yaitu sama artinya dengan rumusnya 1/4 Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Ini yang dinamakan rataan kuartil. Rataan 3 kuartil itu 1/4 Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Itu yang dinamakan. Nah, nanti kita membahas ini semua. Membahas ini kita semua. Nah, nanti Pak Opik akan menjelaskan baik data tunggal yang berbentuk tunggal seperti biasa dan tunggal yang berfrekuensi. Kita hapus dulu ini. Misalnya Pak Opik punya data 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7. Sama berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 data. 10 data. Data pertama atau X1, X2, X3, X4, sampai X10. Ini tadi apa namanya? N. N-nya berarti ada 10. LN itu apa? Jumlah data. Ini kan? Ini data tunggal yang biasa. Nanti ada data yang berfrekuensi bentuknya. Nah, sekarang yang pertama. Min. Itu adalah rata-rata. Rata-rata. Yaitu caranya apa? Jadi jumlah total semuanya ini. Jumlah semuanya ini dibagi dengan 10. Jumlah total semuanya. Berapa total semuanya ini? 2 tambah 3, 5, 5, 8, 8, tambah 4, 4 tambah 4, tambah 4, tambah 5, tambah 5, tambah 6, tambah 7. Jumlahnya adalah 43. Maka rata-ratanya adalah 43 dibagi 10. 10 ini adalah N-nya ini. Jumlah datanya. 43 dari mana? Jumlah kesemuanya ini.
ya. Berarti berapa ini 43 dibagi 10? 4,3. Ini rata-ratanya atau min. Lalu ada lagi yang tadi namanya modus. Modus. Modus tadi apa? Modus adalah nilai yang sering keluar. Kita lihat nilai yang sering keluar berapa? Ini 2, ini 3, ini 2. Nah, berarti yang paling banyak adalah 3. Maka modusnya adalah 3. Ini ya. Modus apa? 3, 4. Modusnya adalah 4. Nilai yang sering keluar adalah 4. Jumlahnya ada 3 paling banyak, ya kan? Lalu ada Q2. Q2 atau kuartil 2. Q2 tengah-tengahnya di mana? Boleh pakai data kemarin, pakai data ganjil atau data genap. Sekarang Pak Opik mencoba data istilahnya pakai tutup-tutup seperti biasa. Kita tutup, ini pojok ini kita tutup. Ini kita tutup, ini kita tutup, kita tutup, kita tutup. Nah, berarti tengah-tengahnya di sini, iya kan? Di antara 4 sama 4. Berarti Q2-nya 4 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan berapa? 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ini adalah Q2 atau median. Min itu rata-rata, modus adalah nilai yang sering keluar, sedangkan median adalah nilai tengah-tengah atau Q2. Lalu ada dinamakan jangkauan tadi. Jangkauan. Nah, jangkauannya berapa? Jangkauan tadi apa? Jarak nilai max dan nilai min. Sehingga kita kurangi nilai maxnya berapa? Nilai maksimalnya adalah 7, ya kan? Nilai minimalnya adalah, kita tulis dulu, jangkauan itu adalah x max dikurangi x min, ini kan? Sehingga jangkauan sama dengan 7 dikurangi 2, ini 7 kan ya, tertinggi dikurangi 2 sama dengan, ini adalah jangkauan. Lalu ada lagi namanya jangkauan kuartil. Nah, jangkauan kuartil itu sama dengan Q3 dikurangi Q1. Kalau jangkauan data atau jangkauan itu X max dikurangi X min. Jangkauan kuartil adalah X yang besar, Q yang besar, kuartil yang besar itu adalah kuartil 3 dibagi dikurangi kuartil yang paling kecil, kuartil 1. Kita lihat kalau kuartil 3-nya tadi 2, kuartil 2-nya kan di sini, di tengah-tengah. Nah, kuartil 1-nya di mana? Kuartil 1 berarti ini kan 5. Kalau 5 serat ini ditutup, ini tutup berarti ini kuartil 1, kan gitu ya. Ini Q1. Kalau di sini ini tutup, tutup ini Q3-nya. Nah, Q3-nya 5, Q1-nya adalah 3. Maka untuk mencapai jangkauan kuartilnya sama dengan Q3-nya berapa? 5 dikurangi Q1-nya sama dengan 3. Nah, maka jangkauan kuartilnya adalah sama dengan 2. Itu ya. Lalu simpangan kuartil. Simpangan kuartil, Pak Opik hapusin aja, ini sudah selesai. Simpangan kuartil atau biasanya QD, ini kan? QD, rumusnya adalah setengah dari jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil adalah rumusnya Q3 dikurangi Q1. Berarti ini Q3 dikurangi Q1. Simpangan kuartil itu setengahnya dari jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil rumusnya Q3 min Q1. Makanya setengah kali ini sama dengan berapa di sini? Setengah Q3 dikurangi Q1, Q3-nya tadi. Nah, langsung aja ya, Q3 dikurangi Q1 itu ini sama dengan 2. Maka hasilnya sama dengan 1. Ini adalah simpangan kuartil atau rumusnya setengah Q2 dikurangi Q1, maka hasilnya sama dengan 1. Setelah itu ada lagi satu yang dinamakan dengan rataan 3 kuartil. Rataan 3 kuartil. Kita hapus yang mana ini? Ah, ini saja. Nah, ini kita hapus. Nah, ini sudah. Rataan 3 kuartil. Rataan
kanan, tiga kuartil. Nah, rata tiga kuartil rumusnya tadi bagaimana? Seperempat kali Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Maka sama dengan seperempat Q1-nya tadi berapa? 3, ya kan? 3. Q2-nya berapa tadi di sini? 4, ya kan? Tengah-tengahnya ini 4. Lalu ditambah Q3-nya sama dengan 5. Maka sama dengan seperempat kali berapa ini? 14. Nah, maka sama dengan 14 per 4 atau sama dengan berapa 14 per 4 ini? 14 per 4 itu sama artinya dengan 3/2/4 atau sama dengan 3 1/2. Ini ya, ini kalau kita bicara data yang tunggal semacam ini. Lalu kita coba data yang berfrekuensi. Bagaimana kalau data berfrekuensi? Sama data tunggal yang berfrekuensi. Contohnya data ini. Data ini kita tetap cuma kita tuliskan dalam bentuk frekuensinya. Ya. Data yang semacam ini kalau kita buat dalam bentuk frekuensi jadinya seperti ini. Misalnya di sini E, di sini F. E ini adalah datanya, F ini frekuensinya. Frekuensi itu apa kemarin? Banyaknya data, ya kan? Sehingga kita bisa tulis, nah, 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7. Ini kan, datanya kan 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4. 2-nya ada berapa? Ada 1, maka frekuensinya ditulis 1. Ini kan, 3, ada 2, 1, 2. 4 ada 1 2 3, 5 ada berapa? Ada 2, 6 ada 1, 7 ada 1. Nah, ini totalnya adalah N-nya ini sama dengan 10. 3 6 sama 4 10. Nah, sekarang kita cari min-nya. Min sama dengan tadi. Kalau min-nya tadi adalah rata-rata jumlah. Berarti berapa? 2 kali 1, 2, 3 kali, berarti gini, 2 kali 1 ditambah, ini berapa? 3 kali 2, jumlahnya kan gitu, 3-nya kan ada 2, 3-nya ada 2, 4 ada kali 3, ditambah, 4 kali 3, kan gitu kan, ditambah sampai yang terakhir, 7 kali 1, 7 kali 1, dibagi dengan jumlah datanya ada berapa? Ada 10. Maka tadi ini ketemunya 43 dibagi 10, maka minnya atau rata-ratanya adalah 4,3. Ini adalah rata-ratanya. Nah, setelah rata-rata tadi ada yang namanya modus. Nah, modusnya yang mana? Modus. Modus itu apa tadi? Modus itu adalah nilai yang sering keluar. Kalau bentuk semacam ini, kita hanya melihat frekuensinya saja. Frekuensinya yang terbanyak di mana? Oh, ternyata ini ada 3 terbanyak. Berapa kalau begitu X-nya? Adalah 4, berarti modusnya sama dengan 4. Nilainya, ini adalah jumlahnya 4 itu ada 3, kan gitu ya. Untuk mencari Q1. Nah, Q1 sama dengan tadi. Kalau kita mencari, Q1-nya ketemu di mana? Kalau ada 5, tadi ketemunya di 3. Ini kan? Boleh kalau kalian menggunakan apa namanya untuk Q1, Q2, Q3 boleh menggunakan cara pakai rumus yang seperti kemarin, apakah datanya termasuk data tunggal, data ganjil, apa data genap, gitu ya, boleh. Jadi langsung aja Pak Opik mengatakan ini Q1 nya 3 ketemu ini, lalu Q2 nya tadi ketemu 4 dan Q3 nya ketemu berapa? 5, ya. Nah, sekarang kalau sudah ketemu semacam ini, untuk mencari jangkauan kuartil dan sebagainya sama. Cuman bedanya tadi ini adalah data, melihat data, melihat datanya, data tunggal bentuknya berjajar semacam ini, dan yang ini adalah data data tunggal yang berbentuk frekuensi. Untuk mencari sama. Cuma di sini tadi kalau ini 2 kali 1 kenapa?
X-nya 2, jumlahnya berapa? 1. 3 kali 2 dari mana? X-nya ada 3, ini kan 3. Ada berapa X-nya? 3-nya ada 2, ada 2, 6, gitu kan ya. Untuk mencari kuartil, simpangan kuartil, lalu jangkauan kuartil, jangkauan data, sama. Jangkauan data misalnya sekarang, jangkauan data itu kan nilai yang terbesar dikurangi nilai yang terkecil. Nilai yang terbesar berapa? 7. Dikurangi jangkauan yang terkecil atau data yang terkecil 2. Makanya 7 dikurangi 2. Cara perhitungannya sama. Sama dengan tadi, cuman di sini Pak Opik menunjukkan kalau ini data yang berjajar, ini data yang berfrekuensi. Itu ya. Kalau ada pertanyaan, kalau kurang jelas silakan diputar ulang aja videonya ini. Diputar ulang videonya supaya kalian lebih jelas, supaya bisa mengerjakan semacam ini. Kalau kurang jelas lagi, tulis di komen bahwa kita akan menjawab nanti di sana. Oke? Kalau kurang jelas lagi, putar lagi videonya. Gitu ya. Oke? Tetap semangat, tetap optimis, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.